Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain tema atau splash screen ya, atau buat logo lah ya. Dan di sini kita baru cobain dari anime ya, anime perempuan. Dan ini aman, gak bikin error ataupun botlog guys, jadi kalian gak perlu takut buat nyobain ya. Dan sebelumnya kita gak pernah cobain splash screen dari iOS, Nusantara, dan masih banyak lagi ya. Dan next video kita tes juga. Dan untuk buat animasi juga kalian bisa pilih sesuai selera ya. Mau sudah sering banget kita share. Buat yang mau cobain bisa lihat aja nanti di video ini ya. Dan ini mudah-mudah gak bikin botlog, gak bikin error. Dan jangan lupa backup buat jaga-jaga juga ya. Oke guys, jadi untuk lebih lengkap kalian bisa lihat langsung di video ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Let's go. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat pasang splash screen anime ya. Dan di sini kita ada siapin file anime girl ya, atau girl, atau ya, atau untuk anime perempuan lah ya. Dan di sini filenya via, bukan via Magis tapi via recovery ya, recovery ya. Oke, dan kita akan tes di device Redmi Note 5 saya guys. Dan kita lihat di sini, kita tes di Android 12L Nusantara Project ya. Sebenarnya ROM nggak masalah sih, ROM di mana aja bisa untuk ganti splash screen atau boot logo ya. Oke, sebelumnya kita pernah ganti beberapa kali boot logo juga atau splash screen, dan kalian bisa cobain ya splash screen yang pernah atau sering kita cobain guys. Jadi nggak masalah sih, tinggal yang tes aja. Dan kalau splash screen terbilang aman ya, karena bisa di backup, bisa backup dulu buat terus flash. Kalau misalkan nggak bakalan botlop sih, cuma paling hitam doang. Kalau misalkan nggak cocok atau gagal ya, itu tinggal kalian restart aja ataupun flash file yang lain. Tapi biasanya backup aja biar nggak panikan ya kalau misalkan gagal ataupun nggak cocok. Oke, di sini kita nggak harus ada magis, tapi mau ada magis atau nggak ngaruh ya. Dan ini nggak harus root, yang penting ada recovery TWRP ya. Oke, di sini kita ada beberapa mode yang aktif, tapi sekarang kita offkan aja ya. Yang nggak usah banyak-banyak yang aktif ya. Di sini untuk splash screen kalian bisa tes aja. Kita sudah share banyak sekali sebelumnya, tapi kita di video kita tes satu aja yang nggak usah banyak-banyak. Yang gak usah panjang-panjang lah, durasinya pendek-pendek gak masalah. Oke, di sini kita tinggal reboot to recover. Kalian bisa reboot ke recovery via tombol status bar ataupun magis ya. Kalau saya di sini lebih suka via magis, tapi kalau tombol juga kurang lebih mudah juga ya recover. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, di sini kita pakai TWRP ya dari Pit Black Recovery Project, disaranin samain aja TWRP-nya. Flash apapun, Magis, kernel, ROM ataupun splash screen atau board logo ini kalian bisa via ini ya, TWRP Pit Black. Dan sebelum kita mulai, kita bisa cari filenya dulu, anime kalau nggak salah tadi ya. Oke, dia ini dia anime girl, dan kita di sini flash. Dan kalian jangan lupa backup ya, kalian bisa backup boot logo ini. Dan ini enggak gede-gede banget ya boot logo. Di sini kita langsung install karena kita sudah ada backupannya, jadi enggak perlu takut kalau saya pribadi ya. Oke, kita web cache ini opsional buat yang mau aja ya. Dan kita reboot recover, kita lihat ya boot logo atau splash screen-nya. Oke, ini dia.
jadi kayak gitu ya, dan ini aman, jadi kalian bisa tes sendiri. Untuk splash screennya universal, kalian tinggal install biasa. Jangan lupa backup ya buat jaga-jaga guys, takutnya misalkan gagal atau bootloop atau gimana atau nggak cocok, kalian bisa gonta-ganti ya. Oke okay guys, jadi kayak gitu ya. Jadi kalian bisa atur-atur sendiri. Dan kalau kalian mau ganti board animasi, kalian juga bisa via Magis ya. Kita di sini ada Black Shark. Dan kita tinggal reboard system, jadi bisa sesuai kebutuhan ya. Kalau kalian mau ganti-ganti splash screen atau board animasi ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Oke, okay, buat yang mau cobain bisa langsung aja nanti cek deskripsi kita cantumin. Buat yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next video. Sebelumnya kita sudah cemprah cobain iOS Nusantara dan sudah banyak banget ya. Kalian bisa cek aja video sebelumnya guys. Oke,